PKS hadir dengan tebar 1,5 juta hewan kurban. Dari mana semua PKS ini? Jumlah yang 1,5 juta paket kurban. Angka ini kita kumpulkan dari seluruh anggota dewan kita dari pusat sampai daerah yang jumlahnya ribuan. Kemudian juga kader-kader PKS patungan juga mengumpulkan itu semua. Jadi bukan karena kita itu kelebihan harta, tidak. Kita ingin adalah berbagi. Semangat tolong-menolong, semangat kebersamaan. Kalau ini tidak kita munculkan, apalagi di event Idul Adha semacam ini, kapan lagi kita akan berbuat seperti yang saya singgung tadi? Keliling kota jualan koran. Koran dijual untuk beli kain. Sembelihlah hewan kurban, lalu bagikan ke fakir miskin.